Ini kemarin itu saya sempat berkelahi. Bukan berkelahi, saya sempat bicara masalah ini, masalah Robito. Robito ini banyak mengeluarkan apa ini nama orang ahwal pakai habaib. Masya Allah, masya Allah. Ah, dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab bukan apa ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi terbongkar langsung saya buka kemarin dan saya sempat kasih bintang drama. Terus kedua, tiga orang nama orang yang apa ini habiskan uang 5M. Masya Allah. Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Ambon. Ngaku-ngaku habaib, Ali Idrus, Barakba, ini woi macam-macam. Masya Allah, kok bisa gitu, Beb? Ya, ya jalurnya dari belakang bukan dari muka. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang turunan yang dia ngaku saya turunan ini nasab inti, nama inti siapa, namanya Abambang bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman. Terus ternyata dia bilang, ya Allah, banyak Beb, dua aja sudah dibuatin nasab. Oh, antum dari ini dikasihkan harga anu. Inti berani 100 juta, inti berani 200 juta. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, di Jakarta banyak gitu-gitu supaya dapat gelar habaib. Kalau sudah dapat gelar habaib bisa ibaratkan dawir kemana-mana. Bisa ke Kalimantan, ini saya habib. Masya Allah. Maaf, walaupun ente apa ya, anukin nangis tuh anak lihat antum itu. Kok sampai gini, air otot, tiga orang itu ketahuan di Robi tuh. Habiskan kurang lebih 5M. Dia dapatkan uang. Ini mau keluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10M. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Sumatumpang ini bukan tempat yang bagus ini, tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramaut juga datang sana sampai. Ya Allah, tak mampu sudah habaib dijual belikan ini.